Ultraman Zero meninggal dunia karena dikalahkan Ultraman Zero jahat. Apa Ultraman Zero jahat, cuy? Di suatu hari, Ultraman Zero hitam sedang mengumpulkan kekuatan di gunung tertinggi. Ultraman Zero hitam jahat ingin membangkitkan Zero Beyond Iblis. Apa Zero Beyond Iblis? Karena dia adalah Ultraman Zero terjahat yang bisa mengambil arwah para Ultraman dan dijadikan kekuatan. Ultraman Zero Hitam ingin mengalahkan keluarga Ultraman Emas. Karena Ultraman Emas, dia menjadi menderita. Aku akan membalasmu, Ultraman Emas. Persiapanku sudah siap. Wah, aku akan memasang 4 kumbang emas ini dan mengucapkan nama Ultraman Zero Beyond. Oh gitu ya, cuy. Dan Ultraman Zero Beyond Iblis akan kesini. Baiklah, waktunya menebar kumbang ini. Tempelkan 4 kumbang emas. Oke cuy, kita tempelkan. Waduh, agak ngeframe ya cuy. Waduh, kalau masih ngeframe nanti kuturunin aja deh cuy grafiknya cuy. Kok kayaknya ngeframe banget cuy. Kayaknya ngeframe deh ya cuy. Gak apa-apa deh. 4. Sini satu, nice. Baiklah, sekarang waktunya menyebutkan namanya. Dari jahat ke paling jahat, dari jahat menuju iblis. Apa itu cuy menuju iblis? Bangkitlah Ultraman Zero Beyond. Duas, duas, duar. Ultraman Zero Beyond jahat telah tiba. Bagus, bagus. Selamat datang, Ultraman Zero Beyond jahat. Aku telah bangkit kembali. Baguslah, aku akan memakan lebih banyak kekuatan. Akan ku makan Ultraman yang memiliki kekuatan Ultraman terkuat. Maksudnya apa cuy? Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu Ultraman Zero Beyond mencarikan Ultraman itu. Pasti kau akan kenyang dengan kekuatannya. Tunjukkan padaku cepat. Aku merasakan kekuatannya dari sini. Wah, dia udah bisa merasakan kekuatannya cuy. Baiklah, akan kutunjukkan padamu ya. Wah, kita disuruh naik mobil ini. Oke. Oke cuy, kita akan naik mobil cuy. Aku udah agak lupa ini cuy. Cara ininya gimana ya, cara berhentinya. Speed break-nya ini gimana ya cuy? Baiklah, aku masih sedikit ingat speed break-nya cuy. Wah cuy, speed break-nya kayak gimana cuy? Aku agak lupa cuy. Caranya berhenti gimana ya cuy? Oke, maju terus. Wah, langitnya bagus banget loh cuy. Wah, tidak salah aku mendownload grafik ini ya cuy. Oke sini. Wah, langitnya cuy, lihat cuy, langitnya cuy. Tidak. Oh, harus teleportation. Teleport. Akhirnya kita sampai. Hap. Di sana kau ternyata, kata Ultraman Zero Beyond jahat ya cuy. Kita mulai dari adiknya dulu. Serap kekuatannya sampai habis, Zero. Setelah itu, gunakan kekuatannya untuk mengalahkan Ultraman Emas. Bocah ini terlihat lemah tapi. Oke cuy, sekali pukul saja pasti kalah. Awam meremehkan dia cuy. Berubah. Aku akan mengalahkan kalian satu persatu. Walaupun dengan kekuatanku saat ini. Ini adiknya si Ultraman Emas ya cuy. Majulah nak, kami tidak takut denganmu. Aku akan mengambil kekuatanmu itu. Kalau begitu, belum dicoba mana tahu. Ayo. Kau percuma nak menghadapi kami nak. Kau tidak akan bisa menang. Oke, kita pukulin aja cuy. Awas pak, kau jangan ikut-ikut di sini pak. Ada bapak-bapak ikut-ikut di sini cuy. Sayonara. Boom. Waktunya mengambil kekuatanmu. Tubuh Ultraman Zero keluar asap.
armornya hilang. Ultraman Zero meninggal dunia. Wah, meninggal dunia, no. Biarkan saja dia di sini agar kakaknya datang dan melihatnya sekarat. Duh, awas cuy, kejam banget cuy. Sekarang ikut aku untuk mengambil senjata terkuatku, Zero Iblis. Zero Iblis namanya cuy. Wah cuy, sampai kayak gitu loh ledakannya cuy. Oke ya. Tapi kita kenapa gak terbang cuy? Kita naik mobil, padahal kita Ultraman ya cuy. Untuk menghemat energi mungkin ya cuy. Oke, di mana ini cuy? Di mana ini cuy? Yang cepet-cepet aja deh cuy. Oke, oh di situ rupanya. Oke. Baiklah. Turun woi. Wah, mobil kita meledak. Hap. Sementara itu, Ultraman Emas telah tiba dan menemukan adiknya yang tergeletak. Zero, bangun Zero. Zero, bangun. Dia masih hidup, cuma From Noah armornya hilang, kata Ultraman Emas. Kekuatan penyembuh. Aku akan menggantinya dengan kekuatan Zero Beyond. Wah cuy, mau diganti sama kekuatan baru cuy. Ultraman Zero kembali sembuh. Hah, apa ini kak? Apa aku masih hidup? Wah, dia gak jadi meninggal cuy. Wah, aku akan memberimu kekuatan baru adikku. Kakak, dia telah bangkit kak. Ini berbahaya kak, kata Ultraman Zero ya cuy. Kakak udah tahu di mana dia. Ayo ikut, biar bayangan kakak yang berjaga di sini. Ayo ikut kakak, kita akan musnahkan dia adikku. Dia adalah Benalu. Tapi kak, Noah armorku sudah tidak ada. Tenang saja, masih ada From baru. Pergi ke lokasi mereka. Oke cuy, kita akan pergi ke lokasi mereka cuy. Naik apa ya enaknya ya cuy? Wah, langsung aja deh cuy, teleportasi aja deh cuy. Wow, ada Ginganya Iblis. Hei kalian, beraninya dengan adikku? Kalau berani lawanlah aku kakaknya. Wow, ternyata kau adalah Ultraman terkuat di sini. Aku bisa mencium kekuatanmu. Aku tidak percaya. Hanya King yang paling kuat. Bukan kau, Mas. Aku tidak menyebut diriku lebih kuat dari kakek King. Tapi aku hanya ingin memusnahkanmu dengan kekuatanku. Karena di sini bukan tempatmu, Iblis. Takut kalah lah tuh. Apa sih takut kalah katanya? Zero Hitam, aku akan menangkapmu segera. Karena telah membangkitkan dia. Ayo kak. Oke, kita akan tangkap dia cuy. Ayo adikku. Ayo cuy, kita tangkap aja cuy adikku. Ini dia nih. Hup, buam. Oh, gak kelihatan. Wah, asap semua cuy. Sini, walaupun asap semua cuy, kita pasti bisa mengalahkannya. Ayo cuy, sini cuy. Waduh, kok gelap banget cuy. Mana dia? Wow, dia udah kalah. Ambil skarnya. Waduh, kita disiram. Woi, jangan siram-siram kok, Pak. Loh, mana cuy? Loh, kok dia di situ? Tidak, cuy, adik kita dipukuli. Waduh. Ya, kita menang, cuy. Emas pemusnah. Wah, panas. Panas sekali. Wah. Kau telah membuat adikku hampir mati. Sekarang giliranmu. Rasakan panasnya cahaya itu, Ultraman Zero Beyond. Ledakan duar. Kakak, sekarang giliranku. Wow, dia berubah jadi Zero Beyond cuy. Ho, tebakan Zero Beyond. Jangan. Wah cuy, apinya banyak banget ya cuy. Dan Zero Beyond jahat telah hilang dari bumi.
Ultraman Emas dan Yero sekali lagi menyelamatkan bumi. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel makin berkembang untuk kedepannya. Ya udah gitu aja lah. Bye bye.